Saya sudah share dari Mazmur 34 ayat 12. Di mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak-teriak minta tolong. Mazmur 34 ayat 16 bilang gini, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saat kita menghadapi kesusahan, saudara, please mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mendengar teriak. Kita mau teriak masuk ke kamar kita, dan kita kalau udah disakitin begitu rupa, ya saudara, masuk ke kamar, saudara, teriak kepada Tuhan, karena telinganya itu mendengar teriakan minta tolong orang, saudara. Itu kata ayat itu, saudara. Ini yang sering banget dilakukan oleh Daud, saudara. Daud itu kalau mengalami kesusahan, saudara, dia langsung teriak minta tolong kepada Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita minta tolong kepada teman yang salah dan gak bisa menghasilkan jawaban yang membuat kita keluar dari masalah, problems. Tapi ada satu janji firman Tuhan loh. Janji firman Tuhan yang bilang, mataku tertuju kepada orang-orang benar, dan telingaku kepada teriak mereka yang minta tolong. Loh, kenapa kalau kita di dalam kesusahan, kenapa kita gak minta tolong sama Tuhan? Minta tolong sama Tuhan. Masuk kamarmu, minta tolong sama Tuhan. Mungkin istrimu udah gak bisa bantuin, mungkin suamimu gak bisa bantuin, mungkin anak-anakmu udah gak bisa bantuin. Teriak di dalam fan, teriak di dalam kamarmu, minta tolong kepada Tuhan. Justru saat kita tersungkur di hadapan Tuhan, justru pertolongan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Saat kita jatuh, tersungkur di hadapan Tuhan, saat hati kita remuk, saat hati kita hancur, justru di situ tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu tau kata janji-janji firman Tuhan. Itu tau yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari setiap minggu, saudara. So why don't we run to Him saat ada pergumulan masalah? Kenapa kita gak lari? Jatuh.